bukan orang yang mengambil udah ada. Nah, itu bagus itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, betul ya. Oke. Jangan, mukanya jangan. Nah, itu. Pelan-pelan tuh orang bincang-bincang. Gang Bensin RT 03 RW 02 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Korban inisialnya MH, alamatnya TKP ya. Dalam perkara ini saksi ada 3, yaitu saudara M, saudara AW, dan saudara kasus pencurian dengan pemberatan ya, tentunya ancamannya 7 tahun ya. Nah, tentunya himbauan kepada warga masyarakat, apabila memiliki kendaraan tolong diamankan dengan kunci pengaman dan juga di tempat yang aman. Hasil kejahatannya untuk apa sih, Komandan? Uang hasil kejahatannya untuk apa? Kalau kejahatannya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk Kalideres sendiri mereka sudah melakukan berapa kali, Komandan? Sampai saat ini masih kita dalami, karena tentunya perlu waktu untuk memastikan berapa kalinya. Ya. Kali ini baru kemarin, tentunya akan kita dalami sampai sedetail-detail. Sudah kami amankan 3 orang pelaku, yaitu berinisial RP, umur 30 tahun, alamatnya Kerawang. Yang kedua inisial SMS, umurnya 31 tahun, alamat Bekasi. Yang ketiga inisial WH, usia 24 tahun, ini sebagai kaptennya. Nah, saat sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Barang bukti yang diamankan yaitu 2 unit kunci letter T dan 6 buah mata kunci letter T. Ya, juga 3 kunci magnet ya. Berikut 2 unit sepeda motor ya. Berupa Honda Beat warna biru nopol B420 SDZ, yang mana ini menggunakan nomor palsu dan aslinya adalah B3947 PEA ya. Yang berikutnya adalah sepeda motor Honda Vario. Jangan lupa subscribe ya!